Assalamualaikum, Jack. Lama tak jumpa. Dan kau makin jauh saja. Aku rindu kiriman Al-Fatihahmu, Jack. Emang kerbau masih perlu Al-Fatihah? Jack. Ajaran Rasulmu diperuntukkan bagi seluruh alam semesta, bukan hanya manusia, Jack. Iya. Ntar saya kirimin lagi ya. Dan yang membuatku sedih, engkau sekarang lebih suka motong kambing. Apakah menurutmu kerbau tak pantas lagi menjadi kemaslahatan umat manusia? Jack. Astaghfirullah. Heran dah, orang lain ngimpi ketemu Rasulullah minimal kebayang-bayang Imam Ghazali. Lah abang malah didatengin kebo. Gue juga gak ngerti, Din. Gue pikir tuh kebo udah maafin gue. Gak taunya datang lagi. Dendam amat sih. Ya jelas lah dia dendam, Bang. Dia mati disembelih abang tanpa diiringi doa. Ibarat itu kebo menghadap Allah tanpa kebanggaan sama sekali. Udah dengkul. Cerewet lu ah. Zodiak saya Scorpio, Bang. Emang cerewet. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat religius. Din. Bukan cuma orang zodiak Scorpio yang kayak begitu. Orang dari zodiak lain juga banyak yang lebih religius dari lu. Tapi kalah cerai sama saya. Ya itu karena lu gak bisa diem. Abang sendiri zodiaknya apa? Gak penting. Yang jelas, begitu gua lahir, pas bulan Ramadan. Berarti zodiak abang berubah-ubah dong. Tahun ini Aries. Tahun depan Taurus. Tahun depannya lagi. Zodiak kebo kali ya. Emangnya gue pikirin, gue sih gak mau percaya sama ramalan bintang, bisa musyrik. Bang, buruan, mumpung sepi. Kapan sepinya dari tadi lo ngoceh terus? Ayo. Tolong bilangin ke almarhum saudara lo, nggak perlu cemburu ame kambing. Gue tetap nganggep daging kebo sebagai daging favorit gue. Tolong bilangin jangan nongol-nongol lagi. Tolong lo bilangin ame almarhum saudara lo itu jangan datang-datang lagi ke mimpi gue. Oke, coy? Terima kasih sebelumnya ya. Dadah kebo. Dadah. Keluar dong, Pak Ustadz. Saya udah di depan rumah nih. Oke. Saya jemput. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh. Bos, ente serius berani ngomong sama istri saya? Aduh, masih galak banget tuh. Saya sih pesimis dapat izin syuting. Sebetulnya begini, Pak Ustaz. Iya. Kedatangan saya kali ini atas permintaan pihak televisi yang menayangkan program saya. Oke. Untuk menawarkan kontrak kerjasama kepada... Insya Allah saya bersedia, insya Allah. Maksudnya, tawaran ini untuk Ibu Ustadz Ferry.
Apa? Kebiasaan teriak-teriak anak kecil. Ma, ada Pak Koang nih, produser papa. Pengen ketemu mama. Mama pengen jadiin selebriti. Pak Ustadz gambek. Biarin aja. Keputusannya saya serahkan saja sama suami saya. Pak Ustaz? Ya. Sorry. Sampai mana tadi? Begini Pak Ustaz. Boleh atau tidak Bu Haifa syuting dalam produksi saya? Yang jelas pihak televisi telah merekomendasikan Bu Haifa karena pernah mengikuti ceramahnya dalam majelis taklim. Menurut mereka, Bu Haifa itu fotogenik dan menarik sebagai pembicara. Mama mau. Terserah papa saja. Begini bos, saya keberatan atau tidak keberatan, istri saya juga punya tugas untuk... Oh iya, kontraknya sudah saya siapkan, termasuk uang mukanya. Honor untuk Bu Haifa sebesar 2 juta rupiah per episode. Bukan masalah honor, tapi saya melihat kesungguhan dan niat baik Pak Kohang datang kemari, saya hargai. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Setuju? Kapan syutingnya? Mulai siang ini juga, Pak. Kalau ayah pulang gimana? Dia selalu bawa kunci cadangan kok. Dan mama juga udah nulis surat di meja buat dia. Kayaknya mama udah nyiapin semuanya ya. Pa, mumpung belum dimulai, sebaiknya papa terus terang deh sama mama. Boleh apa enggak mama ikut syuting? Papa nggak keberatan kok. Selama ini juga kan mama selalu ngizinin papa syuting kan? Mendingan dibatalin aja deh, daripada kita ribut. Yang ribut siapa? Boleh apa enggak? Pa, apapun keputusan papa, mama tetap akan menghormati dan menghargai papa sebagai seorang suami. Ayo, jangan biarin orang nunggu. Oh ya Pak Ustaz, saya lupa. Untuk Pak Ustaz sebagai pendamping, ada honornya juga Pak Ustaz. Oke. Berangkat. Pak Jalal, kambingnya nih. Siapa yang bilang kebo? Bang Jacknya mana? Masih di musola, Pak. Nyiapin golok buat motong. Bentar lagi juga datang. Terserah dia mau datang kapan. Tapi uang kembaliannya dulu dong. Masa duit segitu banyak, habis semua buat beli kambing? Ya, mungkin masih dipegang sama Bang Jack, Pak. Atau awak mau ambilkan sekarang? Nggak usah. Ntar lu minta ongkos ngambilnya lagi. Ya terserah bapak lah. Emang terserah gue. Kan yang punya proyek gue. Kadang-kadang gue cemburu sama lo pade. Lo para fakir miskin adalah umat yang dibela banget sama Allah. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, gue sebagai orang kaya kena kewajiban ngeluarin zakat. Sebaliknya, fakir miskin berhak menerima zakat. Lu bisa makan tanpa mikirin orang lain karena kekurangan. Sedangkan gue harus lihat kanan kiri dulu sebelum makan. Siapa tahu ada yang gak makan. Hitung sendiri ada berapa ayat dan hadis yang memerintahkan gue untuk merhatiin fakir miskin. Gue cemburu. Serius. Berarti kita sama, Pak. Bapak cemburu sama kemiskinan kita.
Kita cemburu sama keberuntungan Bapak. Jadi gini, Pak. Cemana kalau kita tukar tempat? Awak jadi orang kaya, Bapak jadi orang miskin. Ogah. Enakan jadi orang kaya, bisa nyuruh-nyuruh. Kalau lagi iseng, gue bisa marahin orang. Terus kenapa Bapak masih cemburu sama fakir miskin? Karena Allah pilih kasih. Dikit-dikit nyuruh merhatiin fakir miskin. Dikit-dikit buat yatim piatu. Terus buat gue kapan? Ya kesimpulannya, Pak Jalal jadi motong kambing atau tidak? Nggak bakal. Serius, Pak? Ngeliat darah aja gue geli, apalagi disuruh motong kambing. Lo aja. Nanti malam, tolong dicatat ya. Nanti malam. Bolpennya, bolpennya dong, bolpennya. Maksudnya, diinget-inget. Bilang, bilang, bilang. Kayak yang bisa baca tulis aja. Nah, nanti malam, Pak Jalal mengadakan syukuran ganti nama anaknya. Beliau mengundang tetangga dan fakir miskin untuk hadir di rumahnya ba'da Isya. Kalau sekedar hadir sih ngapain? Suruh makan atau enggak? Insya Allah, kalau Pak Jalal mendapat hidayah dari Allah, kita semua dipersilakan makan. Menunya apa, Din? Yang jelas lebih enak dari makanan lu sehari-hari. Pakai nanya, gulai kambing. Enak bener ya, jadi Pak Jalal. Sekali traktir makan orang, satu kampung. Cemburu gue. Yang cemburu atau tidak berkenan, boleh tidak datang. Lumayan buat ngurangin jatah. Terus jatah gue buat siapa? Buat yang lain dong. Kalau gitu, gue datang. Ada penceramahnya, Din? Ya, lo. Mau makan atau dengerin ceramah? Masalahnya, gue baru bisa paham kalau denger ceramah sambil kasih makan. Ada. Ada penceramahnya. Insya Allah, Al-Ustadz Perry. Bilang Ustadz Perry, Din. Kalau ceramah jangan panjang-panjang. Baik, baik. Semua masukan kami tampung. Oke, teman-teman. Sampai jumpa nanti malam. Sekarang, bubar. Bubar. Ayo, bubar, bubar. Bubar, 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 bubar. Kehalalan daging hewan itu ditentuin dari bagaimana cara motongnya. Nah, yaitu dengan membaca atas nama Allah. Jadi nggak main sembelih aja. Iya, Bang. Makanya, profesi tukang potong hewan ternak itu dalam agama kita nggak sembarangan, Cel. Sebab ini menyangkut nilai ibadah umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang. Ada pertanyaan? Silakan. Bang, saya pengen ketemu Marni. Ini nggak enak kedengarannya, Cal, nih. Gue dari tadi udah ngomong tinggi bener, sampai langit tertuju. Tahu tuh nyungsep lagi. Lo ngomongin soal lo sama Marni. Saya gelisah, Bang. Saya pengen nemenin dia. Ya udah berangkat sana. Tapi ingat yang macam-macam lo ya. Marni itu masih dalam masa idah. Iya, Bang, tapi... Chelsea, kalau urusan agama nggak pakai tapi-tapi. Segerakan. Ini urusan transportasi, Bang. Saya nggak ada ongkos. Astagfirullahaladzim. Oke. Gue orang kaya. Banyak duit buat ongkosin lo. Itu aja. Cukup nggak ya? Kalau nggak cukup, lo jalan kaki. Atau jogging biar cepat. Iya deh, Bang, makasih. Tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cabut dulu, Bang. Nih. Yeah. Hidup itu indah. Tapi ongkosnya banyak. Astagfirullah. Pak Ustadz pergi. Shooting. Pulang jam berapa, Ay? Nah, apa sih, Bang, heboh banget. Ayah juga gak tahu pada pulang jam berapa. Aduh, ya salam. Bang, kenapa sih teriak-teriak? Ntar yang mau ceramah siapa? Waktu dan tempat udah siapin sama Pak Jalal ntar malam. Terus siapa yang mau jadi staf dan gantiin Pak Ustadz? Kita kan punya Ustadz jaga. Iya. Ogah, 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 ogah.
Gua kagak mau kejadian kayak dulu lagi, Din. Gua malu-maluin diri gua sendiri. Gua kapok jadi penceramah. Kenapa kapok? Manusia yang sukses adalah manusia yang gak ada kapoknya. Itu namanya manusia nekat. Tiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan, Din. Nah, kelebihan gua cuman gua bisa nyembeli kebo, nyembeli ayam, nyembeli kambing, nyembeli sapi. Cuman orang belum pernah gua potong. Lu mau gua potong? Pertama kali, mau. Pokoknya lu jangan bujuk-bujukin gue. Gua tetap kagak mau. Abang mau saya yang ceramah. Oke, saya akan ceramah soal baris berbaris biar Bang Jack malu. Kenapa gue jadi ikut malu? Karena saya tahu abang sayang sama saya. Saya senang, Bang Jack ikut senang. Saya sakit, Bang Jack ikut ngongkosin. Kalau saya salah, Bang Jack pasti malu. Itu tandanya sayang kan? Iya kan Bang? Iya, Dit. Gue sebetulnya sayang sama lo. Didi, Bang, malu dilihat orang. Norak banget. Ini asal lo tahu aja ya. Lo inget, Dit. Gue mau ceramah lagi nih karena lo. Berapa honornya? 20.000. Ogah! Tadi katanya sayang. Ya kalau soal honor sih nggak ada hubungan sama sayang-sayangan. Honor-honor sayang-sayang lain kandangnya. Enak aja 20.000. Gimana sih? Udah nangis, udah pelukan. Kagak jadi lagi. Bang Chelsea. Orang yang jaga rumah kamu yang ngasih tahu kamu ada di sini. Mari juga baru nyampe, Bang. Abang turut berduka cita. Makasih, Bang. Abang tahu kamu sedih. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kesehatan kamu juga perlu dijaga. Kamu udah makan? Belum, Bang. Makan dulu. Mari puasa, Bang. Oh iya, sekarang kan bulan puasa. Marni, apa rencana kamu selanjutnya? Pulang, Bang. Bukan itu. Maksudnya rencana dalam hidup kamu. Mari belum kepikiran apa-apa, Bang. Kalau boleh, Abang bisa bantu memikirkan masa depan kamu. Terima kasih, Bang Chelsea. Bang Chelsea selalu baik sama Marni. Tapi Mari masih mencintai Mas Marno. Almarhum Mas Marno. Jasadnya memang sudah mati, Bang. Tapi cintanya selalu bersemi di hati Marni. Bu. Ibu istrinya Pak Marno yang polisi itu ya? Betul, Pak. Saya lihat waktu pemakamannya tempo hari. Kuburannya bukan yang ini, Bu. Di sebelah sana. Ini Sumarno yang lain. Hah? Kok kamu bisa salah gitu sih? Namanya juga orang lagi bingung, Bang. Sering gak konsentrasi. Tidur dengan tenang ya, Mas Marno. Si
Siapa tahu dia lagi disiksa kubur. Gimana bisa tidur tenang? Maaf, Bu. Bukan yang ini. Kuburan Sumarno polisi itu blok yang sana. Ya ampun. Gimana sih, Mar? Sifat pelupa kamu belum hilang juga dari dulu. Iya. Abis semuanya sama sih. Makasih, Pak. Iya, iya. Jangan nangis dulu. Abang mau periksa. Lahir di Bantul, Yogyakarta. Betul sih, Bang. Meninggal 10 hari yang lalu. Betul sih, Bang. Jangan gak yakin gitu dong. Kok papa nisannya gompal-gompal? Kayak habis dibacokin orang. Ah, bener ini, Bang. Gak salah lagi. Mari dengar, setelah pemakaman, beberapa preman yang dendam sama Mas Marno ngebacokin papa nisan Mas Marno. Ini bener, Bang. Ini pasti makamnya Mas Marno. Oke. Silakan nangis puasnya sekarang. Mas Marno, Marni pamit pulang ya. Loh, kok gak jadi nangis? Air matanya udah habis, Bang, di dua kuburan yang tadi. Marni! Marni! Mar, abang. Abang mau balik. Gimana kira-kira? Oh, silahkan Bang Chelsea. Makasih Marni, terima kasih. Iya Bang, kalau abang mau balik, kalau nggak salah dari sini Bang Chelsea bisa naik angkot nomor 17. Terus abang nyambung Metro Mini nomor 32. Terus nyampe di depan mustola Bang Chelsea. Marni, abang mau balik ke Marni, bukan balik ke mustola. Abang Chelsea mau jadi suami Marni lagi kayak dulu. Gimana? Marni masih dalam masa idah, Bang. Jadi belum boleh nerima lamaran siapapun. Bang Chelsea sabar menunggu, kan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, tidak berat sekaligus. Ayat pertama berupa perintah Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, bukan membaca dengan nama jempol. Zam, lo dengerin aja deh, ya. Lo jangan ganggu konsentrasi gua. Sorry, Bang. Silakan. Jadi, perintah membaca ditujukan kepada manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan kepada kerbo. Sebab kalau bicara soal kerbo, astagfirullahaladzim, udah 11 kali gua latihan, ujung-ujungnya ke kebo lagi, ke kerbo lagi. Astagfirullahaladzim. Memang mau ceramah di mana sih, Bang?
di rumah Pak Jalal ntar malam. Dia mau syukuran, katanya anaknya ganti nama dari Dewi Nagagini jadi Zahrotus Sita. Lo tahu kan? Udah bang, bahkan sebelum ayah ngasih nama ke bayi itu. Eh, Zam. Sebenarnya lo masih ayah ada apa sih? Ya, saya menggoda ayah dengan memberikan nama anak itu sebagai nama calon anak-anak kami. Ayahnya marah, terus membuang nama anak itu ke anak orang lain. Lo sebenarnya pacaran gak sih masih ayah? Gue sebel banget liatnya. Dibilang pacaran, begitu ketemu berantem. Dibilang benci, tapi terus aja berhubungan. Saya juga gak tahu bang. Ayah membuat saya mencintai dengan cara yang aneh. Lo bikin gue tambah pusing lah. Gue lagi pusing mikirin buat cara mantar malam, lo tambahin lagi. Bantuin gue. Boleh-boleh aja Asrul ngegantiin Bang Jet motongin kambing gue. Bisa? Ya bisa, bisa. Ya tapi belum tentu awak mau. Tolonglah Asrul, situasinya darurat nih. Bang Jet lagi nyiapin ceramah buat ntar malam. Ada honor motongnya kan Pak? Ya ada. Emang udah tugas gue dari Allah buat ngebayar-bayarin orang. Berapa Pak? Biar Bang Asrul lebih mantep nih. 50.000, 2 ekor. Nggak mau awak. Kalau gitu, lu aja dong. Juk. Kalau motongnya pakai silet, saya berani, Pak. Jangan, Cok, ngambek deh, Cok. Tinggal motong, apa susahnya sih? Din, awak itu sebel kali sama orang ini, Din. Awak tak mau bantu dia terus. Bukan apa-apa, Din. Ini bukan soal uang. Udah dah, anggap aja lu lagi motong lehernya Pak Jalal. Siapkan golonya. Akhirnya dia mau juga motongin kambing gue, Din. Saya bilang aja, anggap kita lagi mengantar Pak Jalal ke surga. Iya, yeah, oke kan? Eh Pak Ustad, siapa ya? Nggak kenal. Sorry. Ustad masih marah sama saya. Lain kali kasih peran lagi aja buat dia bos. Pihak televisinya yang nggak mau, saya sih suka sama dia. Mah, latihan lagi mah. Ayo. Nih, perhatiin acting papa nih. Sat, jangan lupa, pandangan lurus ke depan. Sat. Badan tegap. Kedua tangan menyatu di depan perut. Sat. Lihat, Ma. Sat. Vokal, vokal tuh harus berwibawa. Kenapa? Karena semua perkataan kita jadi panutan penonton. Ayo, ayo latihan lagi. Iya, iya, Papa. Bu Aifa, kita syuting sekarang? Oh, iya, iya, Pak. Doain sukses ya. Insya Allah berkah ya. Kamera! Wow. Action! Para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, kita tidak ingin menghabiskan waktu tanpa mendapatkan hikmah sedikitpun. Kak! Kenapa lagi, Bos? Bu Ustazah, tolong gayanya jangan terlalu kaku, Bu. Yang luas, Bu. Biarkan tangan Ibu bergerak sesuka Ibu. Dia ngajarin. Oke Bu, coba sekali lagi. Iya, iya Pak. Oke, siap semuanya. Oke. Kamera. Rolling. Action. Para pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada,
kita tentunya tidak ingin menghabiskan waktu tanpa mendapatkan hikmah sedikit pun. Dari sinetron yang baru saja kita saksikan, yang berjudul Dosa Kepada Ibu, tentunya kita mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Orang-orang pada kemana sih? Astagfirullahaladzim. Selalu kayak gitu setiap ketemu saya. Kayaknya terpesona banget. Chelsea lagi nemuin Marni. Bang Jack, Juki, dan Barong lagi ngurus kambing di rumah Pak Jalal. Bahkan mungkin mereka akan buka puasa, sholat maghrib, dan akan langsung syukuran di sana. Sedangkan saya tadi diberi amanat oleh Bang Jack untuk menjaga musala ini sampai mereka pulang nanti. Jadi, kita hanya berdua? Kamu harus biasain itu. Saya ada di dalam. Assalamualaikum. Papa masih marah ya? Apalah artinya kemarahan seorang asisten seperti saya? Saya cuma mengusulkan kalau Kak Haipa lebih memilih menuruti perintah suami orang. Ya, silahkan. Orang itu kan sutradaranya, Pa. Dia yang lebih tahu akting seperti apa yang dibutuhkan. Kalau Papa nggak mengizinkan, ya sudah, kita batalkan saja kontraknya. Daripada kita ribut. Nggak perlu. Papa nggak marah kok. Papa ngizinin Mama syuting. Benar. Iya, benar lah. Tapi sutradara itu kan bukan suami Mama. Barusan ngomong apa, Pa? Papa tahu Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad? Tahu. Dia jauh lebih kaya daripada suaminya sendiri, tapi dia sangat menghormati sang suami. Emangnya kenapa? Apapun yang terjadi dengan Mama, Mama selalu berusaha menjadi seperti Siti Khadijah. Baik Papa sadari atau tidak, hanya Allah dan Mama yang tahu. Tapi Siti Khadijah kan gak pernah ikut syuting. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Mau buka puasa nggak? Boleh. Makasih. Yang itu nggak pakai gula. Oh. Yang mana kolak yang untuk saya? Kenapa perempuan makannya lebih sedikit daripada laki-laki? Karena laki-laki selalu menginginkan yang lebih banyak dari apa yang bisa diberikan oleh perempuan. Apa permintaan maaf saya terlalu banyak? Aku seorang mukmin dan aku sudah terlatih untuk memaafkan. Terus apa lagi? Kenapa kamu belum bisa menerima saya? Kau pikir aku mencintai kamu? Jelas. Walaupun kamu tutupi dengan rapat perasaan kamu, saya tetap jelas bisa melihatnya. Gak mungkin. Karena saya terlanjur ada di dalam perasaan yang kamu tutupi. Rasa dendam kamu membuat saya menjadi bintang paling bercahaya yang ada di orbit kamu. Kamu yang menarik saya masuk. Gak mungkin. Muhammad Azam masuk ke dalam hati kamu melewati jembatan yang kamu bangun dengan dendam. Dan apa yang kamu lakukan sudah menjadi bumerang. Sekarang kamu hanya bisa menangis dan tidak berdaya apa-apa. Sebenarnya kamu masih bisa menolong diri kamu sendiri, Ayah. Kamu cukup mengakui perasaan cinta kamu terhadap saya. Saya akan lega. Dan kemudian akan pergi menjauh. Jangan. Kita harus segera sholat. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Jawabannya akan menjadi awal atau akhir dari hubungan kita. Kolak mana yang akan kau berikan untuk aku? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, silakan, 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 silakan. Puas-puasin makannya deh ya. Ha, ntar lu ketemu daging baru pas lebaran haji.
Jangan dengerin. Makan-makan aja. Kan dia udah ngasih. Kalau perlu, sikat habis. Sikat. Ayo, udah, ayo, sikat. Ayo, ayo. Sikat. Nih, ini bang nih, tuh. 500.000 nih kalau nggak percaya. Ini buat ongkos motong kambing, honor saya sebagai panitia inti, dan honor ceramah. Maksud gue begini, Din. Kalau semuanya udah jelas, kan gue bisa ceramah dengan tenang. Makan yuk, bang. Laper nih. Yeh, pada ngumpet di sini. Kapan ceramahnya, bang? Orang-orang udah pada selesai makan tuh. Hah? Kita sendiri belum makan. Ya udahlah, nanti aja selesai acara. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi bang, jangan ngantur lagi kayak dulu. Saudara-saudaraku sekalian, saya Al-Fakir ini ingin mengajak kita semua berpikir tentang rasa cemburu. Si bodoh cemburu kepada si pintar. Si miskin cemburu kepada si kaya. Semua saling cemburu. Tetapi dunia tetap tidak berkurang indahnya. Tapi saudara-saudara sekalian, jangan biarkan rasa kecemburuan tadi berubah menjadi kedengkian. Sebab sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya ampun, makanannya habis semua. Bang Jek kan belum makan. Bang, teruskan ceramahnya, Bang. Jangan sampai tegang ya. Nah, maka dari kayu bakar tadi, kan mestinya bisa masak gulai lagi, Bu. Nggak maksud saya, sate kambing juga nggak apa-apa, sate. Kenapa? Siapa yang ngomong sate kambing tadi? Bang Jek. Eh? Bang Jek. Kemana sih ini, Tom? Astaga.